Alright, level 77. Saya buat daily mission. Octopus Lake, perlukan 15. Level 77 sudah. Gila, yang lama sih main, dekat 1 tahun lah. Belas kan. The Chamber of Commerce is at your service. The Chamber of Commerce is at your service. Sekarang saya buat nih COC mission. The Chamber of Commerce is at your service. The Chamber of Commerce is at your service. Setiap hari ini saya buat slow kita naik. Tanpa spending real money, free to play kan? Ragnarok X, ROX. ROX. 12 tolak 3 berapa? 9 enggak? Lepas setiap COC mission ini saya setting siapnya karakter, punya attributes lah, siapnya stat. The Chamber of Commerce is at your service. Level 77, job level 46. HP saya 350k, physical attack baru 9k, defense 1.5, attack speed 1.4, critical 1.6. Kenapa begini rendah? Sebab banyak yang saya belum upgrade lagi. Tengok nih, terlampau susah mau upgrade, dia perlukan banyak resources. Itu item biru nih, tapi kita slow. Dapat slow dapat juga itu nanti. Nina saya mau kasih 3 Shizu card. Text speednya saya buang nih nanti. Saya punya armor Sky Petit 20 HP. Punya Clocks ya, marionette card HP 20% juga. Saya punya boots HP 20%. Punya ring bloody knight critical damage bonus 20%, yang satu pun sama. Sertifikatnya ini saya mau ganti juga nanti, saya letak bloody knight. Jadi itulah, tinggal mau upgrade ya. Yang last saya upgrade 2 bulan lepas kah, lepas itu saya tidak upgrade sudah. It's required too many resources, terlampau mahal nih. Sebab tu saya punya physical attack 10k pun tidak sampai, sepatutnya 20k sudah sini kalau level 77. Dan saya punya skill saya belum lagi sampai ini, saya menjadi rune knight. Tapi saya nampak rune knight nih kan lebih sesuai untuk spear, tapi ada juga blade. Nina critical damage require rune knight kni spear dark frame slot. Dia pasti guna saya attack speed, saya main attack speed ya. Jadi sampai sini sih ya video untuk kali ini. I will see you again in the next video. Thanks for watching. Oke.